Informasi siang hari ini dari aksi tawuran yang terjadi di Jalan Dr. Mansyur, Batang Medan, Sumatera Utara. Menggunakan motor, langsung menyerang siswa-siswi dengan ketapel panah. Mulai dengan kegiatan yang sangat positif, terkhusus bagi anak-anak kita semua yang kita ketahui, sama kita pahami, kalau kita ketahui bahwa Kota Medan hari ini bisa dibilang untuk anak-anak mudanya masih ada sebagian anak-anak muda kita yang berpikiran mungkin belum seperti adik-adik atau anak-anak kita yang kumpul pada siang hari ini. Masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita yang lebih memilih kegiatan yang kurang positif. Banyak kegiatan tawuran, kegiatan yang tidak sportif, ini yang harus sama-sama. Saya justru di sini selaku Wali Kota Medan meminta kepada adik-adik semua, teman-teman semua, ajak teman-temannya yang hari ini masih sibuk dengan kehidupannya, dengan sibuk dengan aktivitas yang kurang baik, sibuk untuk tawuran dan segala macam, ajak sama teman kita untuk bisa sama-sama kita geluti olahraga, kita geluti sepak bola ataupun olahraga yang lainnya untuk benar bisa mempersiapkan diri. Karena saya percaya adik-adik yang hadir semua di sini, di lapangan ini suatu saat nanti, karena kegiatan yang sudah positif dari awal, sejak dini sudah positif, saya percaya nanti salah satu dari kalian yang ada di sini akan menggantikan kami di depan diri sebelum bicara mewakili pemerintah Kota Medan. Amin. Amin. Meriah sekali lagi atas penyerahan Kota Medan.